Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton Wanita. Hari ini kembali bersiaran Linda bersama kami. Hari ini berdua lama tak bersiaran dengan Linda. Lama, dekat 2 minggu kan? Hampir 2 minggu dan hari ini kami sajikan hidangan pertama kami dengan persembahan daripada Archisa Girls. Artis cilik Setiawangsa dengan lagunya Cumi Cumi. Saya kalau dengar lagu Cumi Cumi itu, saya teringat Nabila Razali dan terpandang Rina ada memang ada perkaitan dia. Tak, ini bukan saya seorang je. Ramai orang yang cakap sebenarnya Rina memang ada iras-iras lah. Saya rasa dia ada iras. Bukan, teknik Rina bertudung. Ya ke? Mungkinlah. So, yang tu Cumi Cumi, yang ni comel-comel. Teknik tudung dia. Okey, apa-apa pun persembahan tadi Rina memang sangat-sangat comel. Dan kita harapkan kalau ada yang hari ini bangun pagi rasa tak sedap badan. Alamak. Tak ada mood nak pergi kerja dan sebagainya. Dengan adanya persembahan tadi, sedikit sebanyak dapat mencuit hati kita lah untuk terus bersemangat meneruskan hari ini. Dua bulan dah kita berada di tahun 2018. Mudah-mudahan percaturan perjalanan hidup kita sepanjang 2 bulan ini memberikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah. Apa yang diatur, apa yang diimpikan itu, mudah-mudahan 2 bulan ini nampaklah hasilnya. Kalau tak pun mungkin ada orang 1 Mac merupakan permulaan hari yang baru untuk dia. Ada orang lambat lagi lepas raya dan sebagainya. Jangan risau kerana peluang kita ini sentiasa terbuka dan ada. Teruskan berusaha. Saya nak tanya Fiza. Okey, silakan Rina. Fiza, sebab lama kawan dengan Fiza, macam-macam perangai Fiza saya tahu. Macam-macam sifat perasaan Fiza. Tapi saya tak boleh nak baca tebak satu sifat. Cemburu. Awak ni tak ada perasaan cemburu ke? Saya sebenarnya, saya rasa manusia ni Rina, takkanlah tak ada perasaan cemburu. Setiap orang mesti ada perasaan cemburu. Kadang-kadang kita ni dengan adik-beradik kita pun kita rasa cemburu. Mak kita sayang siapa yang lebih dan sebagainya. Tapi bagaimana kita sebagai individu ni nak mengawal perasaan cemburu tu. Cemburu sikit-sikit manislah. Lebih-lebih tu dia macam menyampah pada. Sebab setiap manusia ini ada sifat cemburu, cuma mungkin darjah kat matanya tu berbeza. Sebab tu tak nampak sangat, mungkin Fiza ini jenis yang kurang cemburunya. Kan? Ada setengah orang mungkin kecemburuannya melampau, ada pula yang sampai ke tahap obses terhadap pasangan dan menjadikan cemburu itu sesuatu yang ekstrim sehingga menimbulkan situasi jenayah. Okey, itu yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Dan kalau anda mungkin ada sebarang persoalan ataupun mungkin anda ada pandangan anda tersendiri terhadap topik cemburu ini, anda boleh terus kongsikannya bersama kami di www.facebook.com/whitv3. Cakap tentang Facebook, Rina. Kadang-kadang adik-adik kita hari ini umur 7-8 tahun dah ada akaun laman sosial sendiri. Itulah. Bukan kata mereka ini tidak boleh didedahkan dengan dunia cyber, tapi perlu ada kawalan daripada ibu apa. Takut-takutlah kalau lihat yang tidak sepatutnya. Betul. Ini kami nak bawakan tentang satu berita berkenaan Internet Safer Day. Bagaimana sebenarnya ia menjadikan kempen untuk ibu bapa ini mempunyai kesedaran tentang jenayah cyber. Saksikan. Majlis Keselamatan Negara melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security Malaysia dan Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Malaysia, MCWO, bersama-sama berganding bahu dalam menganjurkan seminar keibubapaan cyber bertajuk Keluarga Bingkai Cyber Bermula Dengan Anda. Bersempena sambutan Hari Keselamatan Internet atau Safer Internet Day 2018 yang disempurnakan Yang Berbahagia Datin Paduka Sri Rosmah Mansur merangkap penaung program pemata. Kita memperlengkapkan ibu bapa dengan ilmu-ilmu keselamatan cyber. Jadi selama ini kita melihat bahawa kita menekankan kepada kanak-kanak, kepada anak-anak dan juga kita ketinggalan ibu bapa ini. Sebab mereka lah merupakan benteng ataupun firewall kepada anak ini dan mereka lah yang terdekat. Jadi oleh itu, dengan adanya ilmu ini, maka mereka dengan secara tidak langsung dapat tahu apa anak-anak mereka lakukan dan di manakah anak mereka melayari di dalam alam internet. Tanpa kita sedari, golongan wanita dan kanak-kanak sering menjadi mangsa dalam jenayah cyber baik di Malaysia maupun luar negara. Salah satu jenayah cyber yang sangat prevalent dalam negara dan juga luar negara adalah love scam. Lebih membimbangkan ialah
bukan sahaja wanita yang tidak berpendidikan, wanita yang ada dalam professional line seperti doktor, peguam dan juga guru turut menjadi mangsa dalam love scam. Satu lagi jenayah cyber yang saya boleh highlight dekat sini ialah internet fraud, penipuan yang berlaku dalam internet, online business. Ramai orang menjadi mangsa. Kalau kita mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kenapa mereka ini mudah menjadi mangsa ialah modus operandi yang digunapakai oleh sindiket itu adalah sangat complicated, di mana kita pun akan terpedaya dengan teknik mereka. Yang keduanya adalah kurangnya kesedaran dan pengetahuan. Saya rasa bengkel yang kita anjurkan hari ini mungkin boleh membuka mata pada masyarakat, terutamanya golongan wanita dan juga golongan kanak-kanak, agar tahu bahawa kita semua ni sebenarnya terdedah kepada salah satu bentuk jenayah cyber, dan kita perlu equip kita dengan pengetahuan agar kita boleh menghindarkan diri kita menjadi mangsa dalam jenayah cyber. Seminar ini dapat membantu mencelikkan mata masyarakat tentang bahayanya jenayah cyber pada masa kini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini, dan seperti yang dijanjikan tadi, kita akan kongsikan topik berkaitan cemburu, hilangnya nilai kemanusiaan. Dan kita bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Sharifah Azizah Wan Ahmadul Badwi selaku pakar psikologi klinikal dan kesihatan IIUM, Universiti Islam Antarabangsa. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan DSP Fu Chik Sing, DSP Kor Sukses. Apa khabar, Tuan? Khabar baik, terima kasih. Salam sejahtera semua. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini untuk kita sama-sama kupas tentang topik kita, cemburu hilangnya nilai kemanusiaan. Sebelum kami nak berbincang lebih lanjut dengan panelis hari ini, apa kata kalau kami berikan anda sedikit laporan berkenaan isu ini? Silakan. Setiap hari pastinya kita akan melalui pelbagai perasaan dan emosi berdasarkan situasi yang dilalui. Ia bergantung kepada diri sendiri, sama ada kita bijak mengawal emosi ataupun gagal. Tetapi jika tidak mampu untuk mengawal, ia boleh mengundang bahaya atau masalah lain. Pertengkaran biasa boleh menjadi lebih buruk, terutama apabila melibatkan emosi negatif seperti cemburu, dan lebih tragis sekiranya ia meragut nyawa seseorang. Seperti kes yang berlaku kepada sepasang kekasih di mana seorang wanita mati ditikam teman lelakinya. Hasil soal siasat, suspek mengaku membunuh mangsa di dalam kereta dan kemudiannya menyerah diri di balai polis serta membawa bersama mayat teman wanitanya. Hasil pemeriksaan terhadap tubuh mangsa didapati terdapat kesan tikaman di bahagian leher dipercayai akibat ditikam oleh benda tajam. Kes ini dipercayai bermotifkan perasaan cemburu. Kerana cemburu, seseorang itu boleh hilang pertimbangan dan tidak dapat mengawal emosi sekaligus bertindak di luar kawalan. Walau disesali di kemudian hari, ia tidak dapat mungkin mengubah perkara yang telah berlaku. Sebaliknya, menghantui hidup seseorang sepanjang hayatnya. Itu antara kisah yang berlaku di negara kita sejak kebelakangan ini yang melibatkan tentang kes cemburu sehingga membawa kepada kematian. Tapi sebelum kita nak bincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik ini, sebagai pembuka tirai perbincangan kita, mungkinlah doktor boleh kongsikan dahulu. Kalau kita cakap tentang cemburu, semua orang tahu cemburu itu apa. Namun adakah cemburu ini satu perlakuan yang bagus ataupun tidak sebenarnya? Okey, cemburu itu salah satu emosi, bentuk emosi. Dan kita tengok tadi emosi manusia ini pelbagai. Dan salah satunya adalah cemburu, dan sebagai manusia yang normal, normal untuk kita ada perasaan cemburu. Okey. Tapi tahap manakah yang kita nak dijadikan dia punya perbezaan, yang manakah cemburu yang normal, yang manakah cemburu yang tak normal. Ada beza dia. Bila kita lihat setiap individu ini ada perbezaan ataupun darjah keamatan cemburu tu berbeza-beza. Dan ini yang membuatkan ada sesetengah individu bertindak di luar pertimbangan mereka. Betul. Tuan. Dan betul, apabila dah sampai kepada satu tahap kecemburuan yang melampau ataupun ekstrim, itu yang memungkinkan cemburu itu bertukar menjadi jenayah. Ini yang crime kita nak kupas. Yang kena kupas hari ini ialah itulah sebab kita faham bahawa manusia ni, setiap manusia ada emosi. Okey, siapa nak cemburu ke, nak ada apa-apa emosi ke, terpulanglah. Tapi kena ingat satu. Kita sebagai manusia, apa bezanya manusia dengan binatang? Jangan sampai sifat-sifat emosi kita menghilangkan sifat kemanusiaan dan meningkat
meningkatkan sifat kebinatangan kita. Amboi. Itu yang tak mau. Okay. So, okay. Sebab kita manusia ni, bezanya manusia dengan binatang ialah kita ada akal. So akal ni yang akan mengawal kita. Jadi biarlah akal yang mengawal emosi kita dan bukan emosi yang mengawal akal kita. So itu yang jadikan perbezaan dia. Dan yang saya risau, bukan saya risau saja, semuanya masyarakat kita sangat risau ialah apabila terbawa-bawa sebagaimana sebut kita sebut tadi ya, ekstrim sehingga terjadinya pelakuan jenayah. So ini yang kita tidak mahu terjadi. Sebab kalau kita kata tak boleh cemburu, tak boleh apa, lagi kita cakap tak boleh, so maknanya macam manusia itu tak berperasaan. So berperasaan tu normal, tetapi nak kawal perasaan tu, itulah yang jadi penting. Kata kuncinya kawal. Kalau kita cakap tentang emosi ni tadi, Rina ada katakan tentang darjah keamatan, skalanya. Kadang-kadang kita cakap tentang skala cemburu ni, apakah faktor-faktor cemburu ini yang boleh menyebabkan ke faktor jenayah? Cemburu dengan kekasih ke, cemburu dengan adik-beradik ke, cemburu dengan kawan-kawan ke? Okey, bila kita melihat skala perasaan tu sendiri, sebenarnya dia ada macam seperti mana saya kata tadi, dia ada skala normal, dia ada dan skala yang tidak normal. Bila dia biasanya sekiranya ada mental illness ataupun penyakit mental yang boleh menjadi, itu sebenarnya salah satu simptom. Salah satu simptom dalam psikosis ataupun delusional yang boleh menyebabkan seorang bertindak di luar kawalan. Dia jadi skala, jadi bila kita tengok skala perasaan ni, dia ada skala normal, clinical. Oh, dia ada dua je lah skala tu. Bukan dua, dia macam continuum tu, dia panjang. Jadi dia kat mana? Jadi kita normal kat tengah ni. Kalau kita tak ada cemburu langsung juga tidak normal. Sebab macam tak ada perasaan apa lah. Kita sayang seseorang, takkan tak cemburu. Itu pun tak normal. Jadi yang tengah-tengah tu yang seadanya dalam konteks yang reasonable, yang berpatutan. Tapi setiap manusia tu dia ada juga perbezaan. Ada yang lebih cemburu daripada orang lain. Ada yang cemburu dia terlebih berbanding lain. Tapi dia tak jauh beza. Dia still within yang tengah-tengah ni. Dan di sinilah perlunya kawalan dalam konteks normal. Tapi sekiranya seorang telah cemburu tu disebabkan penyakit mental, di situlah dia boleh pergi ke ekstrim. Itu adakah boleh dikategorikan sebagai mereka yang obses dengan pasangan? Dia salah satunya obses dengan pasangan, kita panggil delusional jealousy. Dia ada kecemburuan yang berbentuk delusional. Di mana delusional jealousy ataupun Ostello syndrome ni, dia seseorang yang mengalami keadaan ni, dia mempunyai pemikiran dia mempunyai pemikiran yang seolah-olah dia yakin sangat pasangan dia ni berlaku curang. Dia berimajinasi lah maksudnya. Dia tak imajinasi, dia macam delusion ni, dia macam pemikiran yang dia rasa dia rasa seolah-olah benar tapi sebenarnya tak benar. Dia salah satu simptom dalam psikosis. Kalau macam pasangan dia akan masukkan dia menuduh pasangan lah macam tu. Yes. Okey. Tapi faktor-faktor yang menyebabkan dia ada prasangka tu dan dia sangat yakin benda tu adalah benar. Okey. Walaupun dikemukakan bukti yang... walaupun bukti bertentangan. Keyakinan tu sangat kuat. Ini dikategorikan sebagai penyakit. Tapi antara faktor-faktor lain cemburu ni yang boleh menyebabkan kepada kes-kes jenayah, DSP. Kita kata kalau kita tengok dari faktor memang pelbagai. Yang saya risau sebenarnya ialah faktor persekitaran yang mempengaruhi diri kita. Sebab kadang-kadang manusia yang normal ni, dia ada perasaan cemburu dan dia boleh bertindak normal. Tetapi pada situasi tersebut, itulah sebab dalam undang-undang kita ada sebut bangkit marah. Apabila sesuatu situasi yang menyebabkan pada ketika itu dia tidak dapat kawal emosi dia, wujud satu bangkit marah. Jadi dia melakukan sesuatu yang ekstrim, jenayah, sehingga itulah sebab kita kata ada pengecualian. Tetapi pengecualian tu tidak boleh dikatakan bukan kesalahan. Kesalahan membunuh tetap membunuh. Cuma kita kata ada pengecualian. Walau bagaimanapun, kita isu sekarang ialah mengapa faktor ini timbul ialah begini. Saya sekarang berasa sifat cemburu, tetapi hari itu saya stres sebab gaji dah 2 bulan tak masuk. Satu stres. Lepas tu tiba-tiba pula kawan dekat pejabat kata kamu punya prestasi tidak elok, memang kamu tak diterminate. So bertambah. Beberapa faktor sekarang datang. Jadi benda inilah kita tidak boleh terima pada satu masa yang sama. So itu yang merisaukan. Tapi dalam situasi mungkin kadang-kadang kita merasakan yang kita mampu mengawal cemburu ini. Kerana apa yang disebut oleh Tuan tadi, datang lagi pelbagai faktor yang lain yang memungkinkan kita bertindak ekstrim dan hilang pertimbangan, Doktor. Adakah situasi ini juga boleh dikategorikan mereka yang mungkin melebihi tahap yang normal? Seperti mana yang dikatakan tadi, dia ada dua kemungkinan lah. Satu yang sekiranya faktor environmental, persekitaran yang trigger di mana seorang mungkin tidak mempunyai coping skill untuk menangani stresor di sekeliling yang kuat dan boleh bertindak di luar kawalan. Yang kalau yang dari segi kesihatan mental ni kita boleh nampak
apa, kita boleh nampak tingkah laku tu berpanjangan. Uh-huh. Dan maknanya dalam pasangan, contohnya suami isteri yang adanya delusional jealousy ni, uh-huh, maknanya dia bukan satu situasi sahaja. Uh-huh. Dia memang berlarutan, isteri nak pergi kerja pun jealous, ini pun jealous, banyak macam kita nampak rentetan tu banyak. Yeah, jadi itu biasanya ada masalah mental. Okay. Tapi sekiranya berlaku one off, tiba-tiba dia terus meletup disebabkan keadaan stresor sekeliling, mungkin hilangnya kawalan pertimbangan dalam satu episod sahaja. Okay, itu hilang tindakan ataupun hilang kawalan. Kita bercakap tentang bukan kita tumpukan kepada lelaki ataupun wanita. Sama dia, rata. Dia sama dia rata. Sebab manusia. Ya, betul. Manusia. Selagi kita bergelar manusia. Dan kes yang dilaporkan juga baru-baru ini melibatkan mereka yang berumur di antara 17 hingga ke 40 tahun yang banyak terlibat dengan kes ini. Itu yang mencabar. Apakah faktor umur itu juga sebenarnya faktornya? Saya tak kata faktor umur sebagai salah satu faktor ketara. Okay. Memang dia salah satu faktor sebab dia melihat dari segi kedewasaan kita. Kematangan. Kedewasaan kita, kematangan kita mengawal emosi, kita sebut tadi dari segi kawalan emosi. Tapi apa yang kita nak saya lebih nak sentuh sekarang ialah cara hidup kita sekarang. Okay. Tengok zaman dulu, zaman Gen X dulu. Zaman Gen X, kita sangat mementingkan perhubungan. Kalau kita nak tanya apa khabar, kita suka pergi ke orang tu, kita salam, tanya apa khabar. Conventional. So, conventional. Itu sosial. Tetapi zaman sekarang, budak-budak sekarang, dia apa khabar semua, dia bermedia sosial. Jadi digital. Berhubungan sesama manusia dah kurang. Okay. Jadi perhubungan sesama manusia ni bila kurang, ya, kita kena ingat satu perkara. Ya, apabila kita kurang perhubungan manusia, kita lebih ekstrim pada diri kita sendiri. Jadi pemikiran kita terhadap orang lain sudah kurang. So toleransi akan kurang. Jadi bila emosi-emosi yang tidak yang negatif ni datang, kita sudah tidak fikir bahawa orang lain pun ada emosi. Jadi kita hanya fokus kat kita, kita betul je dia. Bila berlaku perkara yang macam tadi doktor sebut tadi, dia punya delusi kat, dia akan bawa kata dia betul dan kamu tak ada hak untuk mengganggu hak saya sekarang. So dia rasa tercabar, dia rasa dia perlu mengambil sesuatu tindakan untuk hentikan perkara itu sebab dia tak nak melalui perkara yang tak sihat, tak adil bagi dia. Dia rasa tak adil. Tapi dalam situasi ini kadang-kadang biasalah bila kita memulakan satu perhubungan yang baru, kita mengharapkan perhubungan itu pasangan kita memahami sifat kita dan sebagainya. Kalau cemburu itu kita tahu bagaimana untuk mengawalnya. Cuma apa mungkin satu penanda aras untuk kita tentukan ada tanda-tanda yang cemburu ini bukan satu yang normal, doktor? Okay. Menyentuh pasal perhubungan, kita boleh lihat dari konteks perhubungan yang sihat, perhubungan yang tidak sihat. Okay, perhubungan yang sihat ni kalau biasanya pasangan tu baru berkenalan, baru bercinta, memang normal kita akan lihat perasaan dari segi apa, rasa percintaan tu sangat cinta tengah berputik kan, semua tu tengah manis. Dia punya apa, kejap-kejap nak jumpa, kejap-kejap nak bercakap. Benda tu agak normal di peringkat awal perhubungan. Okey, dan hubungan yang sihat ni kita boleh nampak perkembangannya menuju ke arah kematangan. Maknanya peringkat awal tu mungkin biasa, dia tak boleh jauh, dia tak boleh nak hilang sekejap pun dah cari, dah risau, dah jealous for example. Contohnya mula-mula. Tapi bila proses kematangan tu berlaku, di sinilah perhubungan tu bukan semata-mata hanya cinta, tetapi di situlah ada juga komitmen, ada juga rasa hormat, hormatkan pasangan sebagai seorang individu. Dia ada life dia sendiri, dia ada kerjaya, dia ada urusan yang perlu dilaksanakan. Benda tu akan slowly kita akan mampu untuk bertolak ansur perkembangan perhubungan, yang menuju ke arah lebih matang dan adanya rasa hormat tu terutamanya kepada hak pasangan tu sendiri. Dan di sinilah kita kita boleh nampak perbezaan dengan yang tidak sihat ni. Hubungan yang tidak sihat ni dia tak boleh, dia tak bergerak. Dia kat situ je, dia sangat ekstrim yang di mana sampai pasangan pun tak boleh nak melalui fungsi-fungsi harian. Okey. Doktor, saya nak tambah sikit daripada soalan Rina tadi. Kadang-kadang kita cakap tentang cemburu ni, ada cemburu yang manis macam doktor katakan tadi, ada cemburu, yang kita panggil cemburu buta, tapi ada juga dalam kalangan pasangan yang posesif. Yang mana kadang-kadang nak balik rumah mak pun tak boleh, bercakap dengan rakan perempuan pun tak boleh, pergi mana-mana kena di telefon, tak ada sikap kepercayaan dan sebagainya. Adakah ini juga antara sebenarnya
tanda-tanda ataupun faktor-faktor awal seseorang itu mungkin mengalami masalah delusional dan sebagainya. Boleh jadi. Sebab tadi Rina kata penanda aras kan. Kita, biasanya kita tidak bergantung kepada satu simptom saja. Banyak simptom-simptom lain. Dan tanda-tandanya adalah dari segi dia terlampau obses dengan pasangan ini. Mengawal pasangan ini tak semestinya dari segi pergaulan. Itu paling utamalah, paling ketara pergaulan macam yang Rina cakap. Tapi juga dari segi keuangan contohnya, dari segi banyaklah aspek kerjaya, semua di dalam seolah-olah di bawah kawalan pasangan kerana kekhawatiran akan berlakunya curang ataupun sifat obsesif terhadap pasangan ni. Adakah faktor takut kehilangan itu juga menjadikan seseorang itu cemburu berlebih-lebihan? Memang betul. Itu salah satu sebab kita dah sebut dari awal tadi bahawa banyak faktor. Memang kita takut kehilangan, kita nak memiliki, dia nak jadi hak milik kita, hanya kita seorang saja. Tapi isu sekarang ialah bagaimana kita nak mencegah sebenarnya. Sebab kalau kita kupas lebih lanjut pun, benda ni tak selesai. Tapi macam mana nak selesai, kita balik kepada masyarakat. Saya sangat risau, that's why saya nak sebut benda ni. Sebab bergantung pada kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita, itu sebab saya sangat tertarik dengan perkataan yang Confucius tadi sebut, ya. Kekuatan sesuatu bangsa ya terletak pada integriti sesebuah rumah. Jadi dia kena bermula daripada rumah. Kita tengok secara lazimnya kehidupan harian kita, masyarakat kita, kita lebih suka tertarik pada benda yang negatif berbanding dengan yang positif. Kita ambil satu contoh ya, satu contoh di sini. Kertas putih saja ya. Kita lukis satu titik hitam di sini. Dan satu tompok hitam di sini ya. Kita lihat tompok hitam di sini. Okey, jadi apabila kita tanya orang biasa ya, lazimnya apabila kita tanya orang biasa, ramai akan cakap, "Oh, apa yang kamu lihat di sini?" Dia akan lihat, saya akan nampak titik hitam. Saya dulu pun jawapan yang sama, satu titik hitam. Walhal hitam hanya kecil macam ni dan yang putihnya begitu banyak. Maknanya kita kata kebaikan yang begitu banyak kita tak nampak, kita nampak hitam ini. Itu yang sebab orang cakap kita buat baik ber-10 kali, satu kali buat jahat semua orang akan lupa. Jadi sedih sekali. Jadi ini yang kita hendak berbalik kepada kemanusiaan kita. Hilangnya nilai manusia kita. Jadi macam mana kita nak memupuk supaya anak-anak kita bermula dari rumah, mula menghayati kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan itu dari kecil lagi. Jadi bagi tahu mereka, apa sekalipun yang berlaku, apa kelemahan yang berlaku, semua itu adalah normal. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada tu yang kita hendak, kita nak ekstrimkan kebaikan. Kita guna balik perkataan ekstrim. Kita ekstrim pada negatif tadi. Apa kata kita ekstrim kepada yang positif sekarang? Untuk mengimbangi kehidupan kita dan mengimbangi emosi kita sebenarnya. Tuan mungkin boleh kupas tentang satu isu 4 Februari yang lalu. Berkenaan dengan seorang wanita yang dibelasah teruk, dipercayai ditumbuk dan dipukul berkali-kali oleh suami hanya kerana cemburu. Ini dah melibatkan soal keganasan. Kita percaya kalau tidak dikawal, pastinya melebihi had itu boleh dilakukan. Lakukan menyebabkan jenayah. Saya sangat risau sebab ini hanya kalau kita tengok kes ini, ini hanya kejadian suami memukul isteri. Satu kes. Tetapi kurang dia bersatu kes ni, anak-anak yang melihat. Sebab anak-anak yang melihat ini akan timbul satu perasaan dalam kecil. Mereka kecil lagi. Mereka, oh, suami boleh pukul isteri. Jadi lazimnya kalau kita tengok balik sejarah-sejarah penjenayah ni ya, kita tengok sejarah dia, mereka ada berlaku keretakan rumah tangga. Jadi bila kita tengok suami yang memukul isteri, kita tengok pula bapa dia, nenek dia tu, ada sejarah yang sama. Lazimnya kita tak kata 100%, tapi lazimnya ada. So jadi ya, sebelum kita melakukan sesuatu di rumah, itu ramai orang sebut, kalau nak gaduh pun jangan gaduh depan anak. So itulah sebab kita jangan fikir bahawa diri kita. Fikir tentang anak-anak kita. Sangat penting. Itu antara faktor yang penting kita ambil tahu. Mungkin dari sudut psikologinya, bagi penonton-penonton sedang menonton ketika ini, macam apa yang DSP katakan tadi, penting untuk kita mencegah. Jadi perlunya ada cara untuk mengatasi, cara untuk mengawal emosi itu yang paling penting sekali. Mungkin Dr. boleh kongsikan. Okey, saya rasa kita boleh tengok dua aspek. Yang pertama, sekiranya sesuatu tu merupakan tingkah laku yang disebabkan adanya masalah mental, di sinilah perlunya seorang mendapatkan rawatan. Okey, itu sebab tu kita perlu ada penanda aras sama ada ini klinikal ataupun normal. Jadi mendapatkan rawatan yang sepatutnya, dan sekiranya ianya berlaku dalam ruang lingkup yang normal tetapi tidak tidak mampu menangani keadaan dengan bijak, di sinilah dia perlu lebih peka dengan keadaan sekeliling, sebab dia berbeza, intervensi yang berbeza untuk dua kelompok ini. Ada ke kalau macam kita rasalah orang tu ada masalah cemburu yang berlebihan, kita rasa dia perlu mendapatkan rawatan klinikal. Jadi kita boleh bawa individu itu berjumpa dengan doktor. Dia mental illness, mental health service ni dia berbentuk voluntary sebenarnya. Kita tak boleh paksa seseorang pergi, dan terutamanya dalam kes
kes macam ni dia denial, yeah. especially kalau lelaki akan, yang menjadi suami contohnya, mungkin dia dalam keadaan denial dan menafikan keperluan untuk mendapatkan rawatan ataupun perkhidmatan profesional. Di sinilah cabaran dia untuk keluarga dan masyarakat sekeliling. Tapi maknanya di sinilah bila kita agak biasanya bila sesuatu berlaku dan agak kerap contohnya ataupun dia lain macam, kita boleh nampak ni tak macam biasalah. Kalau cemburu tak macam ni biasanya, kalau cemburu pun taklah sampai ke tahap ni contohnya. Bila adanya concern yang sebegitu, perlulah cuba beberapa cara untuk membantu individu tersebut mendapatkan khidmat profesional. Saya juga nak tambah ya. Sebab penafian ini timbul sebab dia rasa dia tak bersalah. Itulah sebab dia menafikan perkara ini. Jadi di sini ya, kami sebagai pihak polis ataupun pihak keselamatan semua, kita selalu mengingatkan orang ramai. Apabila seseorang tu kita tahu bahawa dia tidak dapat kawal, jadi dia perlu bantuan. Jadi itulah sebab orang-orang yang mengetahui perkara ini, tolong bantu laporkan. Itulah sebab kita selalu, dulu sebelum ni kita ada program Rakan Kop. Lepas tu kita minta jiran-jiran, kalau tahu bahawa rumah tangga sebelah rumah tu ada masalah, bantu mereka laporkan. Nak harapkan mangsa ataupun penjenayah lapor memang sangat-sangat sukar. So, orang yang mengetahui itu lapor. Dan sekarang polis telah memperkenalkan VSP. Dipanggil Volunteer Smartphone Patrol. Di mana semua orang, siapa-siapa pun di Malaysia, kita galakkan mereka daftar. Pergi ke smartphone tu, pergi ke aplikasi untuk download VSP. Satu aplikasi yang dipanggil VSP, Volunteer Police, Volunteer Smartphone Patrol. Laju sangat nak sebut. Volunteer Smartphone Patrol, download aplikasi ini. Siapa-siapa pun boleh menghubungi polis melalui message ataupun kita boleh ambil gambar dan send. Kita tak perlu send lokasi sebab daripada GPS polis akan detect tersebut. Jadi memudahkan, memudahkan orang awam menghubungi pihak polis. Jadi kita orang bantu. Tak tahu siapa pula kan? Tak tahu. Kita bantu mereka yang menghadapi masalah ni. Bantu mereka dengan memberi maklumat kepada pihak polis supaya pihak polis boleh mengambil tindakan pencegahan yang awal. Itu sebenarnya satu inisiatif yang sebenarnya mengajar kita sebagai satu masyarakat sama-sama memainkan peranan. Terima kasih Tuan dan juga Doktor hari ini berkongsi dengan kita berkenaan dengan cemburu, hilangnya nilai kemanusiaan. Kalau dulu kita nak dengar tentang kes pembunuhan ini memang sangat susah. Hari ini dah jadi sebagai satu kisah yang lumrah dalam kehidupan kita. Yang paling, yang paling penting sekali kita harus prihatin terhadap apa yang berlaku di persekitaran kita. Itu yang paling penting sekali. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dalam segmen Tajaan bersama dengan Datin Maziah Almas. Apa khabar? Alhamdulillah, Fiza. Sihat. Alhamdulillah, saya pun sihat. Datin kan makin hari makin berseri. Makin berseri. Terima kasih. Itulah. Inilah dia. Hari ini apa yang Datin nak kongsikan? Buah tangan terbaru daripada Almas katanya, iaitu Jus Nusantara Gold. Terima kasih, Fiza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada para penonton Wanita hari ini. Fiza, hampir sebulan lebih saya tak bersiaran. Bercuti Bercuti, balik bercuti, tiba-tiba melecur kena minyak panas. Tapi alhamdulillah hari ini saya rasa tak nampak sangat kan. Itulah apa ni, Fiza, dengan sedikit saya layangkan Jus Nusantara Gold ni di tempat melecur tu, alhamdulillah hari ini saya rasa lega dan tidak nampak sangat kesan apa-apa kesannya. Dan saya nak bagi tahu, syukur alhamdulillah juga Jus Nusantara Gold turut mencetuskan fenomena luar biasa seperti Jus Nusantara biasa. Ibu pati herba yang ada di dalam Jus Nusantara Gold ni menjadikan Jus Nusantara Gold 3 kali keberkesanan. Itu yang penting sekali. Sebab mereka di luar sana agak keliru. Katanya Jus Nusantara biasa dengan Jus Nusantara Gold disebabkan dengan harga yang sama. Saya jadi keliru mana yang baik, Datin. Bila mereka jumpa saya di luar, di mana-mana, walaupun saya keluar negara, mereka kenal, tetap kenal saya dengan Jus Nusantara. So Jus Nusantara Gold ni saya nak bagi tahu, saya tambah baik lebih dari 3 bahan, terutamanya lempoyang, temu hitam dan lain-lain lagi, menjadikan Jus Nusantara Gold ni memang kalau kita amalkan, saya sendiri satu keluarga dah amalkan, menjadi testimoni yang boleh berkongsi dengan anda. Dan saya sendiri lihat keberkesanannya, insya-Allah, dengan izin Allah. Dan sini saya nak bagi tahu anda semua, yang mana Jus Nusantara Gold ni
tanpa gula juga. Ha, jadi anda tak perlu risau kan. Jus Santarago tanpa gula dan khasiat keberkesanan, Masya Allah, anda sendiri boleh cuba. Sebab berdirinya saya di sini bukan semata-mata nak melariskan produk. Bukan suruh anda beli jika tidak anda tidak dapat keberkesanan dan tidak dapat pulangan modal dari wang pelaburan yang anda beli jus Santarago ni. Ini yang seikhlas saya nak bantu anda, saya nak kongsi dengan anda semua. Inilah saya nak bagi tahu anda, ini adalah hadiah terbaik, teristimewa untuk ibu dan ayah dan juga saudara mara tak kira dari usia 2 tahun ke atas, Fiza. Okey, itu tentang jus Nusantara Gold. Mungkin boleh kongsikan juga dengan tentang jus kasih sayang yang ada di sini. Tak sama, Fiza. Saya macam nak sentuh lagi jus Nusantara Gold. Testimoni anda boleh lihat sendiri ya di IG ke Facebook saya, banyak sangat jus kasih sayang ni, Fiza. Kalau digandingkan dengan jamu Sri Dara, juga Karisma Phyto Stem Cell ni, memang saya nampak sendiri keberkesanan apabila saya, kalau diri saya sendiri, kalau saya nak berkongsi dengan anda, saya cerita pengalaman diri saya sendiri. Saya berhenti mengamalkan dan apabila saya amalkan balik lebih kurang sebulan yang lalu, jamu Sri Dara diganding dengan Karisma, juga jus kasih sayang, apa yang saya lihat, saya tengok aset-aset wanita memang sangat baik, mantap semua dengan dengan tubuh badan yang sangat ideal, cantik. Katanya kadang-kadang mereka kata susah, walaupun mereka hari-hari makan nasi karbohidrat, mereka susah nak mendapatkan badan yang agak ideal. Tetapi apabila mengamalkan Karisma, jus kasih sayang, juga jamu Sri Dara, malah aset-aset kita bertambah bagus, juga menunjukkan sesuatu kelainan yang sangat hebat kepada suami kita, tetapi dengan tubuh badan yang ideal. Itu yang penting sekali. Ini mereka puji ya, keberkesan dengan produk saya memang sangat sangat luar biasa. Okey, mungkin boleh kongsikan antara bahan-bahan yang terkandung dalam Karisma Phyto Stem Cell ni. Bahan yang terkandung dalam Karisma, apalagi kalau bukan phyto dan stem cell dari Swiss. Itu yang saya bangga ya dengan Karisma, apabila saya dapat masukkan stem cell dari Swiss, kerana stem cell dari Swiss sangat mahal tetapi keberkesanan insya-Allah sangat di luar jangkaan. Dan juga kita gabungkan sekali bagi mereka yang berumur, mereka boleh amalkan jus Nusantara Gold dan juga lotion Nusantara. Lotion Nusantara yang penting sekali, Fiza. Saya nak bagi tahu Fiza, tengok kalau saya sapu dekat sini, ya Allah. Ni kita sapu, dia mudah meresap dan juga tidak terlalu untuk panas. Untuk apa lotion ni? Lotion ni untuk kalau kata kita ada angin-angin belakang badan, ya Fiza. Kalau kita lenguh-lenguh, kita sakit sini ke apa semua, kita rasa tak sedap badan, perut angin ke apa, kita sapukan. Dan kalau yang berpantang, jangan lupa amalkan lotion Nusantara dan juga jus Nusantara Go tu. Juga kasih sayang. Kenapa? Kerana mereka dapat cepat dapat tubuh badan yang ideal. Anak saya berpantang. Oleh itu, saya memang berani berkongsi dengan anda semua. Amalkan jus Nusantara dengan ni dan juga lotion Nusantara boleh dijadikan pilis. Di sini juga saya nak menyeru bagi mereka di luar sana yang ingin menambah pendapatan. Kan sekarang ni kan dalam ekonomi yang begini, kita nak menambah pendapatan sampingan. Anda boleh menjadi rakan niaga kami. Sebab ramai dah jadi ejen sekarang. Akan menambah lagi ejen-ejen saya kerana mereka yakin dengan produk-produk Almas, menjadikan jus Nusantara Gold juga produk-produk Almas produk nombor satu di hati pengguna sekarang. Dan juga anda boleh labuhkan modal serendah RM350 saja. Kan anda boleh letakkan di nombor telefon di IG dan FB saya. Marketing saya akan hubungi anda dan kami ajar macam mana cara untuk menjadi usahawan yang berjaya. Jangan putus asa, anda boleh cuba. Dan juga kalau anda ada sebarang pertanyaan, terus ke IG saya, Datin Mazia Almas. Pastikan satu keluarga, satu jus Nusantara Gold. Itu dia. Jadi pastikan jus Nusantara. Dan yang paling penting sekali, anda boleh ikuti laman Instagram Datin Maziah Almas untuk sebarang pertanyaan lanjut. Kita nak berehat di sini, sampai di sini saja. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama dengan Rina. Jangan ke mana-mana. Darilah tempat ke kau terbang.
sebab saiz dia cilik. Comel sangat. Saya triple XL tak boleh lah macam ni. Kita nak bersama dengan pengasas daripada Archie Sun ini, itu Cik Nazari, silakan. Silakan Cik Nazari. Ini kita nak tahu jugalah pengasas Archie Sun artis cilik setiawangsa ya. Okey, dah sejak bila persatuan ini diadakan? Dah hampir 10 tahun dah. Hampir 10 tahun. Oh, okey. Dah berapa ramai sebenarnya Archie Girls ni? Archie Girls dari mula sampai sekarang saya rasa dekat 500 lebih. Oh, ramainya. Dia sampai saja 5 saja. Oh. Lepas tu dia kena quit. Tukar kumpulan lain lah. Dia cilik. Oh, sebab dia cilik saja. Tapi apa yang membuatkan Cik Nazari terfikirlah nak menubuhkan kumpulan tarian artis cilik ni? Sebab saya rasa kita kena isikan masa lapang dia dengan aktiviti yang bermanfaat. Kan? Sebab dia buat benda yang tak tentu kan. Something, dia ada minat, dia boleh buat. Tapi kan, Cik Nazari ramai kata kalau nak mendidik anak-anak kecil ni macam-macam kerena. Susah tak sebenarnya adik-adik comel betul, ni? Betul. Memang sangat-sangat rumit. Cabar. Tapi saya suka kanak-kanak. Okey, saya suka kanak-kanak. Jadi saya berkawan dengan dia buat jadi macam kanak-kanak. Jadi yang tak ada masalah saya. Kerjasama daripada ibu bapa pula macam mana? Sangat bagus. Sangat bagus. Committed. Sangat dia menyokong penuh apa yang dibuat oleh anak-anak. Dari segi genre tarian yang diajar oleh anak-anak ini, saya tengok ada pelbagai. Yeah. Mungkin bagaimana agaknya pengagihan masa untuk mereka belajar setiap-setiap tarian ni? Yang sebenarnya dia dah pandai. Kalau apa satu tarian, dua hari cukup. Siap satu tarian. Dua hari? Satu. Yes. Tarian dua hari. Baik. Saya dua bulan tak tentu. Dua hari lagi. Cik Nazari, mungkin dari segi anak-anak ini pula, dari segi bagi mereka ibu bapa yang nak menghantar anak-anak mereka ni, adakah sebenarnya terdapat bayaran yang dikenakan? Kita kena yuran yang murah saja. Kita sekarang ada dua jurulatih. Dua hari latihan. So, sebulan RM50 je. Seminggu berapa kali kelasnya? Seminggu dua kali. Ada berapa ramai mungkin koreografer ataupun jurutari yang mengajar anak-anak ini? Ada dua. Okey, bukan Cik Nazari lah yang ajar. Saya seorang. Salah seorang Cik Nazari. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nazari, dan saya kira bagi ibu bapa yang mungkin kadang-kadang tercari-cari antara aktiviti yang nak diberikan kepada anak-anak mereka ini di waktu senggang, mungkin dengan adanya aktiviti tarian sebegini boleh membantu untuk mendisiplinkan mereka. Kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Esok akan kembali lagi untuk topik fashion mereka tempatan ke peringkat antarabangsa. Ya, dan kembali sama Rina dengan Uyaina esok. Oh, saya sehingga lagi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Silakan Cik Nazari. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Just imagine, just imagine.
stop the. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance.